apa seneng sih gitu bisa ngelewatin babak pertama. Kalau lihat euforia sendiri di tempat ini di Istora dengan ada apa itu seperti apa? Penontonnya itu udah lama juga kan, nggak ada, udah hampir 2 tahun kan gara-gara COVID. Sekarang udah tuh kayak nambah semangat juga apalagi tuan rumah. Makasihnya punya motivasi khusus nggak sih kan untuk tampil di Istora pada kali pertama? Ada sih motivasinya, ya yang terpenting bisa apa ya mewujudkan yang terbaik lah gitu, kasih yang terbaik. Persiapan buat besok gimana? Calon lawan kan bisa Feby atau Ripka tuh. Ya, main nothing tulus aja sih. Nothing tulus. Ya. Ada strategi khusus nggak? Kan biasanya kan main bareng nih di Platnas. Ya. Gimana tuh? Ya, sama-sama tahu kelemahan. Iya, jadi ya saling jaga kelemahan masing-masing aja sih. Harap aku atau Feby. Harapannya buat Indomaster, pertandingan Indomaster ini gimana? Ya, semoga kalau dibilang pengen juara ya pengen juara gitu. Tapi ya step by step. Oke, abis ini kan Grace Apri udah mau nggak ada lagi nih, maksudnya udah nggak pasangan lagi. Kalian persiapan buat kalian sendiri sebagai pemain muda itu gimana sih? Ya kita pengen apa ya, nerusin generasinya dari KG sih. Bang, jadi nggak terputus di tengah jalan. Oke. Kita lagi. Kamu nambahin, ya haru banget. Apa sih kan, emang kenapa sekarang kok ada pers ada kesan tersendirinya? Tadi sih set 2 kayak udah ketekan ya? Iya. Kayak udah tegang gitu, terus set ketiga bisa lewatin dari fest itunya sendiri. Itu tangkap apa tetap? Untuk ngilangin itu juga biar fokus lagi biar. Ya saling motivasi aja satu sama lain sih, saling semangatin. Berarti ini ada kesan tersendiri buat kalian juga? Ya. Oke, makasih banyak ya.